Cakra, Bapak heran. Kenapa kamu tidak mau menggantikan Bapak? Lalu kamu juga masih belum bisa memberikan Bapak cucu. Padahal menurut Bapak, kamu sudah pantas nikah dan mencalonkan diri sebagai lurah di sini. Iya, Cakra. Bapakmu benar. Ya, meskipun ibu bukan ibu kandungmu, tapi ibu minta supaya kamu bisa mempertimbangkan kembali apa yang Bapak bilang. Dan aku cuma mau menikah dengan orang yang sama almarhumah ibu. Cakra, hati-hati kalau bicara. Kalau memang itu benar, bisa-bisa kamu gak dapat jodoh. Gak mungkin kamu bisa ketemu dengan perempuan yang mirip almarhumah ibu kamu. Memang kenyataannya begitu, Pak. Aku hanya ingin menikah sama orang yang mirip sama ibu. Lalu, apa rencanamu sekarang? Aku mau mengembara. Aku mau cari pengalaman, Pak. Pengalaman? Kamu sudah punya pengalaman yang cukup. Dan Bapak kira kamu sudah pantas dan layak menjadi seorang lurah di sini. Bapak benar. Tapi aku masih ngerasa kurang, Pak. Karena aku belum menikah. Kak, gimana kalau kakak nggak ketemu sama perempuan yang sama seperti ibu? Apa kakak? Aku akan mencarinya sampai ketemu. Cakra! Cakra, tunggu! Sudahlah, Pak. Jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin suatu saat Cakra pasti akan menikah. Meskipun perempuan itu tidak mirip dengan almarhumah ibunya. Itulah, Bu. Rencana itu keras. Aku khawatir. Dia benar-benar mencari perempuan yang mirip almarhumah ibunya. Padahal aku ingin menemani cucu. Aku ingin melihat keturunanku sebelum aku mati. Pak, aku mengerti perasaanmu. Ya kita doakan saja supaya dia cepat ketemu jodohnya. Cakra, Arya, hati-hati, Nak. Ya, Bu. Kak Cakra ngelamunin apaan sih? Seta, kamu ingat? Dulu ibu selalu ngelindungin kita. Dia sayang sama kita. Kau masih ingat kan? Sama luka ini. Iya, Kak, aku ingat. Itu kena tonggak kayu kan? Dulu Kak Cakra nangis waktu kena tonggak kayu itu. Dan ibu sangat khawatir sama aku. Kak Cakra, apa Kak Cakra akan tetap pergi dari sini? Pak, Bu, saya pamit ya. Saya mau mencari pengalaman di luar sana. Dekatmu sudah bulat, Cakran. Iya, Pak. Baiklah. Bapak izin berangkat. Tapi hati-hati. Doa Bapak menyertaimu. Terima kasih, Pak. Saya janji. Begitu saya mendapatkan calon istri yang mirip sama ibu, saya akan membawanya ke sini. Ya. Saya pamit sekarang, Pak. Hati-hati ya. Iya, Pak. Bu. Hati-hati, Cakra. Jaga diri baik-baik. Doakan saya, Bu. Iya. Seta. Satria, jagain Bapak sama Ibu ya. Iya, Kak. Saya pamit.
Saya nggak akan ngasih barang-barang saya sama kalian. Ah, udah cepat serahkan. Enggak. Ah, banyak baca lu. Sebentar lagi lo akan mati dengan racun golok ini. Ayo. Ya. Pakai racun apa mereka? Kok kepala aku jadi pusing? Dimana saya? Syukurlah, kamu sudah sadar. Kamu sekarang ada di gubuk kakek. Tadi itu ada racun dalam tubuh kamu. Syukurlah, kakek sudah bisa mengeluarkan racun itu. Terima kasih, Ki. Kakek mau nanya sama kamu. Kamu tuh dari mana? Saya Rai Cakra. Saya anak Prabu Siliwangi, Ki. Kamu teh anak Prabu Siliwangi? Aduh. Jauh pisan kamu jalan kemari. Kenapa kamu terluka? Siapa yang menyerang kamu? Tadi saya sedang jalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ada orang yang menghadang saya. Dan Aki menolong saya, itu aja yang saya ingat, Ki. Kamu teh sudah jauh berjalan kemari. Siapa dan apa yang kamu cari kemari? Saya ingin mencari pengalaman, Ki. Dan saya ingin mencari calon istri. Kamu akan mendapatkan calon istri itu. Tapi ada syaratnya. Apa? Pertama, kamu harus mengganti nama kamu. Itu dimaksudkan supaya kamu bisa melupakan latar belakang kamu. Kedua, kamu harus mengganti pakaian yang bagus seperti ini nih, nih, dengan pakaian orang biasa. Baik, saya akan mengubah nama saya menjadi Jaka Taruna. Kamu akan saya ajari ilmu jaga diri, ilmu keselamatan. Terima kasih, Ki.
Coba ini ya. Aki! 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 Maaf, Ki. Aki nggak apa-apa. Hebat. Hebat. Kamu berhasil. Cakra. Kamu sudah mempelajari semua ilmu kesaktian dari saya. Dan saya juga sudah menurunkan ilmu itu kepada kamu. Tapi tolong, jangan sekali-kali kamu gunakan ilmu itu untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi, kamu gunakan untuk menolong sesamanya. Iya, Ki. Saya akan selalu mengingat pesan dari Aki. Sekarang, sudah saatnya kamu melanjutkan perjalananmu. Saya permisi, Ki. Pergilah, cucuku. Saudara-saudara sekalian, sampai saat ini, Bu Lurah masih dalam keadaan sakit. Pak Lurah Bau Reksa ingin mengadakan sayembara. Barangkali di antara kalian yang bisa menyembuhkan penyakit Bu Lurah akan diberikan hadiah yang sangat besar. Nah, sekarang di antara kalian siapa yang ingin mencoba menyembuhkan penyakit Bu Lurah? Silakan datang ke rumah Pak Lurah. Maaf, Pak. Rumah Pak Lurah di mana ya? Jang, kamu di sini orang baru ya? Kamu ingin menyembuhkan Bu Lurah? Sampai saat ini banyak orang yang ingin menyembuhkan Bu Lurah, di antaranya para tabib, dukun, paranormal, belum ada yang bisa menyembuhkannya. Apakah kamu bisa? Saya mau coba. Siapa tahu saya bisa. Mari, Jang, mari. Ayo. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ada yang mau cari siapa? Saya mencari Pak Lurahnya, Pak. Ada? Kebetulan saya Lurah. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak. Tadi saya dengar Bapak ngadain sayembara untuk menyembuhkan istri Bapak. Saya mau coba. Betul. Tapi apa kamu yakin bisa menyembuhkan istri saya? Karena sudah banyak sekali orang yang datang, tapi istri saya belum sembuh. Mudah-mudahan saya bisa. Oke. Mari, masuk. Istri saya. Pak. Sepertinya di sini ada makhluk halus. Itu benar, nak. Sudah banyak yang datang untuk menyembuhkan istri saya, tapi satupun tidak ada yang mampu. Saya coba, Pak. Silakan, nak. Makasih ya, Nak. Iya, Bu. Makasih. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih.
kasih banyak, Nak. Sama-sama, Pak. Aduh, Nak. Kamu telah menyembuhkan istri saya. Mudah-mudahan sembuh selamanya. Nama kamu siapa, Nak? Saya Jaka, Pak. Jaka Taruna. Nak Jaka, kalau bisa jangan pergi. Bapak dan Ibu cuma hidup berdua. Kami gak punya anak. Jadi tinggallah bersama kami sebagai anak kami, ya? Iya, Nak Jaka. Tinggallah di sini. Jadi anak bapak sama ibu. Ya, mau ya? Terima kasih, Pak. Bu. Saya sangat senang kalau saya boleh tinggal di sini. Apalagi saya dianggap anak. Benar, Jaka. Saya akan menjaga ibu dan bapak mulai sekarang. Makasih banyak. Kita punya anak. Rumah ini bagus sekali. Itu mirip sekali sama almarhumah ibu. Siapa ya dia? Hei, ngapain kamu? Culang cilang, mau nyolong ya? Enggak, Pak, saya cuma lagi bingung rumah ini kok bagus sekali. Rumah siapa ya? Tuhnya tanya segala nggak sini, pergi. Siapa ya dia? Cantik sekali. Dia pasti anak yang punya rumah. Siapa dia? Kok aku baru lihat ya? Tampan sekali. Cepat pergi dari sini. Pergi. Iya. Rumah yang di ujung jalan sana, rumah siapa ya? Oh itu rumahnya Juragan Adiguna. Dia orang paling kaya di desa ini. Anaknya cantik-cantik ya, Pak? Kalau menurut Bapak sama Ibu, kira-kira aku pantas nggak dapatin anaknya? Ya pantas lah. Kamu itu ganteng, muda. Pantas saja. Kamu suka sama anak Juragan Adiguna. Tapi untuk mendapatkannya sangat susah loh, Jaka. Pak, kalau anaknya yang paling kecil, namanya siapa? Anak yang paling kecil namanya Larasati. Larasati? Apa kamu sudah pikirkan keputusan Bapak? Udah, Pak. Tapi Laras belum mau menikah. Apa? Kamu belum mau menikah?
Dari mana kamu punya keberanian untuk menolak putusan Bapak? Hah? Dari mana? Laras, kamu sudah punya calon suami. Bapak sudah mencarikan kamu jodoh seorang saudagar kaya. Tapi Laras belum mau menikah, Pak. Laras Sati, kamu tahu akibatnya kalau kamu menolak nikah dengan dia? Kita bisa miskin, kita bisa susah semua. Pokoknya kamu harus nikah dengan dia. Enggak, Pak. Laras nggak mau nikah. Laras nggak mau jadi istri seorang saudagar kaya kayak Pak Karbala tapi mata keranjang. Pokoknya Laras nggak mau nikah. Laras! Laras Sati! Dia benar-benar mirip sama almarhumah ibu. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan Laras Sati. Laras, ayo ke depan. Pak Karbala sudah nungguin kamu. Kita harus temui dia. Pak, Laras nggak mau ketemu sama Pak Karbala. Laras Sati, ayo cepat keluar. Kamu jangan bikin malu Bapak. Kamu jangan bikin masalah. Ayo cepat keluar. Duduk, Laras. Maaf, Pak Karbala jadi nunggu lama. Biasa, Laras dandan dulu. Enggak apa-apa, Pak Adiguna. Demi calon istri, saya rela menunggu berapa lama saja. Iya, silakan. Silakan Pak Karbala ngobrol dengan anak saya. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih Pak Adiguna. Ngobrol sama Pak Karbala. Laras, dari tadi kamu diam saja. Apa kamu tidak mau menemani saya? Laras. Ini. Saya bawakan kalung buat kamu. Biar kamu pakai. Ayo, ambil. Saya nggak mau. Bapak tuh harusnya malu. Bapak kan udah tua. Masa Bapak mau sama saya? Saya kan lebih pantas jadi anak Bapak. Laras, saya tidak mau kamu ngomong seperti itu. Kamu tuh harus jadi istri saya. Tahu kamu? Enggak. Saya enggak mau. Sampai kapanpun saya enggak mau jadi istri Bapak. Adiguna! Adiguna! Ada apa, Pak Karbala? Adiguna, saya tegaskan sekali lagi. Kalau anak kamu ini tidak mau jadi istri saya, kamu tinggal bayar utang-utang. Sabar, sabar Pak Karbala. Sih. Kamu betul-betul
ajar! Kamu tahu akibatnya? Bapak harus membayar semua hutang-hutang Bapak sama dia. Seharusnya kamu bantu Bapak. Bantu Bapak, Larasati. Coba kamu pikir-pikir yang benar. Enggak. Saya nggak mau nikah sama laki-laki itu hanya untuk lunasin hutang Bapak. Saya nggak mau dijual, Pak. Sebel, Jakob. Sebel? Sebel kenapa? Aku dipaksa nikah sama laki-laki yang seharusnya pantas jadi bapak aku sendiri. Kamu dipaksa nikah? Laras, kamu harus nolak. Kamu harus jelasin ke bapak kamu kalau sekarang bukan zamannya lagi perjodohan. Aku bingung, Jakob. Orang tuaku itu orangnya keras. Dia pasti akan maksa aku untuk nikah sama laki-laki itu. Enggak, Laras. Kamu harus menolak. Karena bagaimanapun, aku gak siap buat kehilangan kamu. Aku cinta sama kamu, Laras. Apa? Kamu cinta sama aku? Apa aku gak salah dengar? Enggak, Laras. Aku cinta sama kamu. Enggak, Jaka. Itu enggak mungkin, Jaka. Aku enggak mau kamu berhadapan sama bapak aku. Laras, aku akan terima semua resikonya. Karena aku enggak siap buat kehilangan kamu. Sekarang, kamu kenalkan aku ke bapak kamu. Kamu kenalkan aku sebagai pacar kamu. Ya? Tapi itu gak mungkin, Jaka. Bapakku orangnya galak. Aku siap. Aku siap menerima kemarahan bapak kamu. Jadi kamu pacar anakku? Aku tidak peduli siapapun kamu. Anakku ini sudah aku jodohkan sama laki-laki lain. Sama laki-laki yang bisa menjamin hidup anakku. Tapi Laras tidak mau dikawinkan dengan dia, Pak. Kalau dipaksakan, gak baik jadinya, Pak. Aku minta sekarang juga kamu tinggalkan rumahku ini. Ayo cepat kamu pergi dari sini. Maaf, Pak. Saya sangat mencintai Larasati, Pak. Pergi kamu dari sini. Ayo cepat pergi. Pak, tapi Laras gak mau, Pak. Laras, kamu masuk. Ayo cepat masuk! Pak, saya yakin, Pak. Saya bisa membahagiakan anak Bapak. Saya sangat mencintainya, Pak. Jangan banyak ngomong kamu. Ayo keluar! Keluar! Cepat kamu pergi dari sini! Pergi! Sial, sombong banget. Lihat ya, aku pasti akan dapetin Laras. Udahlah Laras, ngapain kamu pacaran sama orang yang gak jelas? Mending kamu nikah sama Pak Karbala. Udah jelas dia kaya. Dan lagi, hidup kamu tuh pasti enak kalau nikah sama dia. Laras, maksud Bapak menikahkan kamu sama Pak Karbala itu baik. Kamu gak mau kan hidup kita menderita dan hidup kita susah? Kalau kamu nikah sama Pak Karbala, berarti kamu membantu hidup kita semua. Kamu mau ya? Kamu jangan buat Bapak marah. Laras!
Jawab. Laras nggak tahu, Kak. Aku sangat mencintai Laras Sati. Aku nggak mau kehilangan dia. Jaka, sebaiknya kamu lupakan saja anaknya juragan Adiguna. Benar, Jaka. Kalau bisa, kita jangan berurusan dengan juragan Adiguna. Ya, tapi kenapa? Juragan Adiguna itu anak buahnya banyak. Dan mereka bisa mencelakai kamu. Ibu nggak mau terjadi sesuatu sama kamu nantinya. Jaka, gini. Kalau memang kamu ingin menikah, lebih baik kamu cari perempuan lain. Jangan anaknya juragan Adiguna. Apalagi kalau dia itu udah dijodohkan. Kamu gak bakal mungkin bisa mendapatkan Laras Sati. Gak akan mungkin. Jadi lupain. Enggak, Pak. Bagaimanapun juga, saya harus mendapatkan Laras Sati. Jaka, bawa aku pergi dari sini, Jaka. Bawa aku gak mau nikah sama laki-laki itu. Elena, tata. Enggak, Laras. Aku gak akan bawa kamu lari dari sini. Eh, tahir mau mesrak bener. Harus dilaporkan, Ma. Awas. Kita akan hadapi masalah ini sama-sama. Cepat kalian cari Laras Sati. Kalian cari sampai ketemu. Dasar bodoh. Percuma saya bayar kalian mahal-mahal. Kalau mencari Laras Sati saja tidak bisa. Juragan! Juragan, Kocok ngeliat Neng Laras tuh di pinggir danau. Apa? Kamu benar-benar melihat Laras Sati ada di sana? Lagi mesra-mesraan, Juragan. Dua-duaan sama laki-laki. Kurang ajar. Pasti Laras Sati bersama anak itu. Mungkin. Ayo cepat kalian tangkap laki-laki itu. Siap, rebes Juragan. Ayo cepat. Baik, baik Juragan. Ajar. Jaka, apa kamu sayang sama aku? Kok kamu nanyanya gitu? Aku gak mau hidup sama orang yang salah, Jaka. Laras, aku cinta sama kamu. Mau kemana lo? Ayo tangkap! Jaka, Jaka kamu lari, Jaka. Itu anak buah bapak aku datang, kamu lari. Laras, kamu tenang aja. Aku akan hadapi mereka demi kamu. Enggak, Jaka. Aku gak mau kamu tertangkap lagi. Jaka, kamu lari. Eh, ada ikan di selokan. Berani-beraninya lo menak juragan. Lawan itu. Hajar! Jaka! Jaka lari! Jangan nanti kamu tertangkap! Jaka! Jaka! Kejar! Ayo! Kejar! Kejar! Tunggu lo! Mana kamu, ha? Kita-kita ini udah pada capek-capek ngejar kamu. Sekarang kamu nggak bisa menghindar lagi. Jangan tangkap saya, Pak. Saya tidak berbuat apa-apa sama anak juragan Adiguna. Hei, mendingan lo nyerah aja daripada air ntar bawa belur. Mau lo, ha? Hei, sebenarnya kamu siapa? Jawab, kamu siapa? Jawab. Saya Jaka Taruna. Saya anak lurah Bau Reksa. Maaf. Iya. Jadi anaknya Bapak Lurah? Iya.
Maaf ya. Kejar! Gampang. Urusannya kita ke bapaknya aja langsung. Ya? Iya, iya. Sekarang jalan. Carilah bapak. Suruh dia pulang. Iya, Pak. Lagian, aku juga udah kangen banget sama Kak Cakra. Tapi di mana aku harus menyusul Kak Cakra, Pak? Pergilah ke arah timur. Cari daerah yang bernama Pasir Luhur. Kakakmu ada di sana. Demi keamananmu, pakailah pakaian seperti biasa ini. Lalu, rubahlah namamu. Dan bawalah ini. Baik, Pak. Aku akan menyusulnya. Hati-hati, nak. Hati-hati, Arya. Terima kasih, Pak. Aku sudah banyak menyumbang untuk keperluan desa ini, Pak Reksa. Kamu tahu, kan? Aku menyumbang paling besar untuk keperluan desa dan untuk keperluan kamu. Kamu tahu kenapa kamu aku panggil ke sini? Maaf, Pak. Saya tidak tahu, Pak. Anak kamu itu! Anak kamu itu sudah belajar jadi penjahat. Untuk itu saya minta kamu menyerahkan anak kamu padaku. Maaf, Pak Adiguna. Maksud Bapak anak saya, Jaka Taruna. Betul! Anak kamu Jaka Taruna. Dan saya minta besok dia sudah harus ada di hadapan saya. Kalau tidak, saya akan hentikan semua bantuan untuk desa ini. Ngerti kamu, Bau Reksa? Iya, Pak. Saya ngerti, Pak. Yang terhormat, Bapak Lurah Bau Reksa, keluar! Ayo cepat, 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 cepat. Yang sopan, saya lurah di sini. Nggak peduli, mau situ lurah. Sabar. Nggak takut sama mau golok. Golok buat nyaris bawang aja ribut. Sembarangan. Yang jelas, kedatangan Anda ditunggu oleh juragan Adiguna. Cepat! Ayo! Sok atuh jalan! Jadi benar, anak kamu Jaka Taruna itu mati kecebur di kali. Benar, Pak. Anak saya jatuh ke kali dan nggak muncul lagi. Saya nggak tahu kalau anak saya nggak bisa berenang. Kalian yakin dia sudah mati? Oh, cuma yakin, juragan. Soalnya kita mau udah nungguin sampai 2 jam. Kagak nongol-nongol juga tuh Jaka Taruna. Bagus, bagus. Itu sudah tidak akan ada lagi yang mengganggu anakku. Jaka udah meninggal. Aku gak percaya. Jaka, kamu di mana? Hidup, Bang!
Alhamdulillah, akhirnya dia sadar. Untung kamu bisa selamat. Saya di mana? Kamu sekarang ada di desaku. Kamu siapa? Aku Jaka Taruna. Aku dari desa Pasir Luhur. Oh, kamu orang jauh. Ayo ke rumahku. Kamu bisa tinggal di rumahku kalau mau. Terima kasih. Den Jaka, sebaiknya kamu teh tinggal di sini aja nemenin Den Jaya. Nini senang kalau kamu mau tinggal di sini. Iya, Ni. Saya terima kasih banyak. Saya senang sekali Nini belum perbolehkan saya untuk tinggal di sini. Alhamdulillah. Syukurlah, Den. Iya, Ni. Pak Den. Iya, Ni. Iya. Nah, besok kamu ikut aku adu ayam. Adu ayam? Iya, kamu lihat ayam itu. Namanya Mercu. Sampai sekarang dia belum ada yang bisa ngalahin. Bagus tuh. Oh iya pasti, bagus. Mau ngadu? Hah? Mau ngadu lagi? Sorry, nggak levelnya buat kamu. Kang, numpang tanya Kang. Tata, yang sama si Reka Jaya, sama Kang yang bewok. Itu orangnya orang baru. Dia hampir mati tenggelam tuh. Ditolong sama Reka Jaya. Ah, iya, iya. Namanya sama? Namanya kalau nggak salah sih, Jaka Taruna. Iya. Jaka Taruna? Yaudah ya, Kang, ya. Oh, iya. Ya, duluan ya, Kang. Berarti benar. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengikuti dia. Lalu akan melaporkan kepada juragan. Mercu. Hasilnya banyak. Mercu memang hebat. Tidak benar itu. Si Jaka Taruna belum mati. Lapor juragan, dapat duit. Akhirnya aku sampai juga. Permisi, Kang. Numpang nanya, di mana saya bisa mendapatkan pekerjaan? Hei, memangnya kamu siapa? Nama saya Bambang Sampurno. Saya butuh pekerjaan, Kang. Kalau kamu mau cari pekerjaan sama kita, kamu salah. Kalau kamu memang mau cari kerja, kamu minta aja sama Juragan Adiguna. Iya, benar. Iya, benar. Juragan Adiguna? Tapi di mana saya bisa bertemu dengan Juragan Adiguna? Kamu lurus aja. Kalau sudah ketemu rumah yang paling bagus, nah itu dia rumahnya Juragan Adiguna. Baik, terima kasih, Kang. Yuk. Permisi. Permisi. Selamat malam. Permisi. Mau apa? Maaf, Kang. Saya mau bertemu dengan Juragan Adiguna. Apa juragannya ada? Kamu siapa? Mau ketemu juragan? Nama saya Bambang Sampurno. Saya butuh pekerjaan, Kang. Gak ada. Di sini gak ada kerjaan. Kamu pergi sana. Kang, tolongin saya, Kang. Bantuin saya. Saya butuh pekerjaan. Juragan gak mau diganggu. Mungkin lain kali kalau dia ada waktu, kamu bisa datang lagi ke sini. Baik, Kang. Baik. Laras, Bapak tidak mau kalau kamu menolak lamaran Pak Karbala. Kamu harus nikah sama Pak Karbala. Iya, Laras.
Kamu jangan mikirin diri sendiri. Kamu juga harus mikirin bapak sama kita-kita juga kan? Lagian, kenapa sih kamu gak mau nikah sama Pak Karbala? Kak, yang mikirin diri sendiri itu siapa? Kakak sama bapak kok tega sih nyuruh Laras nikah sama orang yang lebih pantas jadi bapak Laras? Kalau kakak suka, kakak aja yang nikah sama Pak Karbala. Laras, Bapak Karbala itu suka sama kamu. Dia memilih kamu. Cobalah kamu pikir yang benar. Kalau kamu menolak lamaran Pak Karbala, semua bisa berantakan. Kita semua jadi repot. Ngapain lagi kamu kesini? Kau. Apa saya udah bisa bertemu sama juragan sekarang? Nggak bisa. Juragan nggak bisa diganggu. Tolonglah, Kang. Sama banget sih dibilangin. Kakak. Juragannya Ayah? Ada. Kamu katanya pulang kampung. Kok udah balik lagi? Ayah nunggu berita penting. Penting. Nah, buruk. Juragan. Kamu lagi. Ada apa? Anu, Juragan. Ayah, nu berita penting, Juragan. Nu penting. Berita apa? Jaka Taruna masih hidup, Juragan. Apa? Jaka Taruna masih hidup? Benar. Hei, Koco. Dulu kamu bilang Jaka Taruna sudah mati. Sekarang kamu bilang Jaka Taruna masih hidup. Iya. Yang benar kamu. Awas kamu kalau bohong. Ayo katakan yang benar. Enggak, Juragan. Ini mah benar. Enggak bakal ngebohong. Orang Koco ngelihatnya di kampung kakek Koco. Kurang ajar. Ayo cepat kumpulkan orang-orang. Tangkap dia hidup atau mati. Siap, Juragan. Maaf, Juragan. Harus ada yang bisa menandingi ilmu Jaka Taruna, Juragan. Soalnya Jaka Taruna sakti banget. Maaf, Juragan. Siapa kamu? Nama saya Bambang Sampur. Kamu bukan orang sini? Saya orang kampung, Juragan. Saya butuh pekerjaan. Bisa apa kamu? Apa saja saya bisa, Juragan. Dan saya dengar Juragan ingin menangkap Jaka Taruna. Saya bisa melakukannya, Juragan. Kalau Juragan percaya sama saya. Kelihatannya dia memang bukan orang sembarangan. Bagus. Kalau aku punya anak buah yang punya ilmu tinggi, senang sekali. Baik, kamu saya terima tapi dengan syarat. Kamu harus bisa membunuh Jaka Taruna. Bawa darah dan hatinya sebagai bukti bahwa kamu sudah membunuh dia. Besok kamu berangkat dengan Koco dan beberapa orang lainnya. Baik, Juragan. Hei! Kamu ngapain? Kamu pengen menjalan bapak ya? Kak, Jaka Taruna masih hidup, Kak. Dia belum mati. Nggak mungkin, Laras. Kamu jangan mimpi. Laras lihat sendiri, Kak. Kalau Koco bilang ke bapak, dia lihat Jaka Taruna. Kamu tuh pasti salah. Kami lagi mencari buronan yang bernama Jaka Taruna. Ini kenalkan sama Jaka Taruna? Jadi Jaka Taruna teh buronan. Tapi saya mati nyaho. Ulah ngebohong atuh, Nek. Ini sebutkan. Di mana Jaka Taruna sekarang? Nyi. Kalau Nyi enggak menjawab, terserah. Iya, dan saya kenal sama Jaka Taruna. Nek, di mana dia sekarang?
Tanyaho, ke mana perginya? Tapi tadi teh pergi malah hayang. Ya udah, Kang. Berarti itu si Jaka Taruna pergi ke tempat aduan ayam, Kang. Kumaha, Kang? Kita samperin aja, Kang. Ayo, Kang. Kumaha? Juragan. Oke. Ayo, Kang. Kita lancarkan serangan. Awas, ya. Kang lihat yang bewakan itu kan? Itu dia, Kang. Si Jaka Taruna. Bagaimana, Kang? Apa perlu kita habisi sekarang? Kalian tunggu sini. Aku akan bunuh dia. Kang, bareng-bareng aja, Kang. Kang, kamu gak akan bisa lari dari kejaran juragan Adiguna. Aku akan membawa darah dan jantung untuk juragan Adiguna. Sabar, kalian ini siapa? Sini kamu. Sini! Jakarta, kamu di sini gak ada urusannya. Jadi anak baik-baik aja ya. Jaka, kamu gak akan bisa lari dari juragan Adiguna. Lebih baik kamu menyerahkan diri, atau aku akan membunuhmu. Kamu siapa? Aku Bambang Sampurna. Aku utusan juragan Adiguna untuk membunuhmu. Hei, Jaka! Jangan lari, kan? Adiguna, saya ini tidak sabar lagi menunggu keputusan kamu yang lambang. Kalau kamu tidak mau menikahkan anak kamu sama saya, kamu tinggal bayar utang. Selesai kan? Iya kan? Maaf Pak Kerbala, bukan begitu. Masalahnya anak saya belum mau jadi istri Pak Kerbala. Hei, kamu ini bodoh apa tolol? Kalau kamu niat ngasih anak kamu sama saya, tinggal kamu putuskan. Anak itu harus ngikut sama kamu. Sama anak saja kamu takut. Baik. Baik Pak Kerbala. Nanti akan saya putuskan. Sekarang apa yang bisa kamu kasih sama saya? Jawaban apa? Ayo. Jawab. Saya tetap akan menikahkan anak saya sama Pak Kerbala. Pak Kerbala enggak usah khawatir. Percaya sama saya. Sini, dok, sini. Stop. Dok, ayo dok, kamu cium tubuh darah. Asu, yang benar ciumnya. Tuh. Dia tahu di mana, kesana tuh. Aduh, ayo cepet. Rupanya dia tidur di sini semalam. Enggak satu, tenang wae. Itu, beleguk, entah bakal bisa kemana-mana. Yaudah, berarti dia nggak terlalu jauh dari sini. Coba cari. Jangan. Masuk ke dalam gua. Jaka Taruna, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam. Jaka Taruna, kamu nggak usah pakai bersembunyi. Keluar! Weh, keluar! Yaudah, kalian tunggu di sini, saya akan masuk. Sok, mangga aku. Keluar kamu! Aku tahu kamu ada di sini. Aku datang ke sini untuk membunuhmu, Jaka Taruna. Jaka Taruna, keluar kamu! Oh.
sini. Jangan, Tarun! Aku akan membunuhmu! Cakra! Bunuh aku! Apa kamu? Kamu kan Raya Cakra? Aku Raya Cakra. Siapa kamu? Aku Arya Seta, Kak. Aku Arya Seta. Aku adikmu. Kak, maafin aku, Kak. Aku nggak tahu kalau kakak. Kak, maafin aku, Kak. Kayak luka kakak parah banget, Kak. Kak, kenapa semuanya bisa jadi seperti ini, Kak? Kenapa juragan Adiguna ingin membunuhmu, Kak? Kamu ingat? Aku pernah bilang kalau aku akan mencari seorang istri yang mirip dengan ibu. Dan dia adalah anak Adiguna. Aku sangat mencintainya. Tapi Adiguna tidak menyukaiku. Karena dia sudah menjodohkan anaknya dengan orang yang sangat kaya. Aku akan membantumu. Aku akan bantu kamu. Aku akan katakan pada juragan Adigun kalau aku telah membunuhmu. Bapak tidak mau dengar tolakan kamu, Larasati. Pokoknya kamu harus nikah sama Pak Karbala. Enggak, Laras cuma mau nikah sama laki-laki yang Laras cinta. Laras cuma mau nikah sama Jaka Taruna, Bapak. Alah, ngapain sih kamu ngomong cinta segala? Memangnya kamu mau makan cinta apa? Laras, kamu jangan bodoh. Jangan mengharapkan laki-laki yang gak jelas dari mana asalnya. Dan lagi, belum tentu kan Jaka Taruna mikirin kamu. Laras, coba kamu pikir baik-baik. Kamu tidak mungkin kawin dan nikah dengan Jaka Taruna. Bapak tidak setuju. Pokoknya kamu harus nikah sama Pak Karbala. Ayo cepat kita balik. Waduh, bagaimana mas? Sepertinya kamu sudah bisa membunuhnya ya. Jaka Taruna udah aku bunuh. Aku cekik dia sampai dia gak bisa teriak. Mas, luar biasa. Bukan masalah luar biasanya. Kok gak kedengeran suara apa-apa, minimal terang. Udah, yang penting aku udah bunuh Jaka Taruna. Dan ini bukti. Loh, ngomong-ngomong, anjingnya mana? Tadi, kalau nggak salah masuk ke dalam gua. Anjingnya dibunuh Jaka Taruna. Aku lihat sendiri, Teh. Anjing kuno dibunuh! Udah, yang penting kita udah bunuh Jaka Taruna. Cepat kembali. Ayo. Ayo. No! Udah, ayo. Udah. Juragan, saya berhasil membunuh Jaka Taruna, Juragan. Benar, kamu berhasil membunuh Jaka Taruna? Saya tidak mau kalau nanti ada kabar lagi dia masih hidup. Benar, Juragan. Kocok melihat sendiri bagaimana saya menusuk perut Jaka Taruna, Juragan. Bagus, Sampurno. Mulai saat ini, kamu jadi pengawal pribadi saya. Terima kasih, Juragan. Hei, Rencakra! Kamu bisa menikahi Larasati. Tapi kamu harus berubah menjadi lutung dahulu. Jadi lutung? Kenapa aku harus jadi lutung dulu? Bagaimana caranya aku jadi lutung? Sabar, Rai Cakra. Sebentar lagi, lutung sakti akan datang. Dan dia akan membantumu. Hahaha.
anak lu tuh bantu aku. Makanlah jamu ini. Maka aku berubah seperti diriku. Dan keinginanmu akan tercapai. Makanlah, Rai Cakra. Aku berubah. Gimana kalau aku berubah menjadi manusia? Kamu gampang menjadi manusia kalau kamu ketemu dengan Larasati. Karena Larasati sangat mencintaimu, Rai Cakra. Mintalah diusap kepalamu 3 kali. Maka kamu akan berubah menjadi manusia. Dan kamu akan kembali menjadi lutung kalau Larasati mengusap kepalamu kembali. Cakra, pergilah kamu ke pasir luhur. Di sana kamu akan menemukan jalan untuk pendekatan dengan adik pujaanmu. Gak kelihatan juga satu juga. Loh. Wah, itu juragan. Biar saya panah juragan. Jangan dipanah dan tidak boleh dibunuh. Tapi kalau nggak kita panah bisa kabur juragan. Dia tidak akan kabur. Kelihatannya dia jinak. Sampurno, coba kamu lihat. Kalau dia jinak, bawa dia pulang. Ayo cepat. Baik. Lutung, ayo ikut. Kalau kamu mau ikut, kita bisa pelihara kamu. Juragan! Ternyata dia mau ikut kita, Juragan. Dia jinak. Bagus. Bawa dia pulang. Baik, Juragan. Ayo, jalan. Ayo Lutung, ayo cepat, kamu harus makan. Ayo, kalau kamu tidak mau makan, kamu bisa mati. Ayo, cepat makan. Lutung, kita semua sayang kamu. Makan ya Lutung ya, kalau kamu nggak makan, ntar sakit loh. Lutung, ayo makan. Kenapa? Kok kamu makan? Laras, coba kamu yang kasih. Sama bapak dia tidak mau. Ayo coba. Lutung, makan ya. Kalau kamu mau makan, kamu jadi temen aku. Pintar juga kamu, Lutung. Kamu cuma mau terima sama Larasati. Larasati memang anakku yang paling cantik. Laras, kalau begitu, kamu saja yang ngurus lutung ini. Kelihatannya dia nurut sama kamu. Yuk, ikut aku yuk. Lutung, kamu tunggu di sini ya, temenin aku. Larasati, ini aku, Jaka Taruna. Jaka? Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu Jaka Taruna. Ini aku, Jaka Taruna. Larasati, Coba kau usap kepalaku 3 kali. Maka aku akan berubah menjadi manusia. Ayo, lakukan. Jaka. Laras. Jaka. Laras. Kamu harus ingat ya. Hanya kamu yang tahu. Jadi kamu harus simpan rahasia ini, ya? Laras? Laras,
cepat usap kepalaku lagi. Aku akan kembali menjadi lutung, ayo cepat. Laras, kamu ngapain sih masukin lutung ke dalam kamar kamu? ya nggak apa-apa, biar lutungnya lebih deket sama Laras aja, Kak. Kamu ditungguin tuh sama pakar bala di ruang tamu. Iya. Cepetan. Yuh, Jaka. Gimana nih orang yang mau nikahin aku datang, dia maksa. Kalau aku nggak mau nikah sama dia, keluarga aku bakal dihancurin. Udah, kamu terima aja. Tapi kamu berikan dia syarat. Terus? Kamu katakan kepada dia, kamu akan menerima pernikahan ini asal dia mengizinkan kamu membawa aku ke dalam pertemuan pernikahan kamu. Nanti masalah laki-laki itu aku yang bereskan. Ya, percaya Pak Karbala. Anak saya tidak akan menolak nikah sama Pak Karbala. Laras, kamu kok bawa lutung? Iya, Pak Karbala. Lutung ini adalah teman saya yang paling baik. Pak Karbala keberatan saya punya teman lutung? Enggak apa-apa. Lutung itu juga kelihatan baik kok. Kamu ini ada saja. Mau bertemu Pak Karbala bawa-bawa lutung. Ayo, bawa lutungnya ke belakang. Sampurna! Sampurna! Iya, Juragan. Bawa itu lutung ke belakang supaya tidak mengganggu Pak Karbala. Ayo cepat. Baik, Juri. Lutung, ayo ikut ke belakang. Reseta, ini aku, Rai Cakra. Kak Cakra, kenapa bisa jadi lutung kayak gini? Aku bertapa dalam goa. Dan seekor lutung sakti menolong aku. Kamu sudah lihat kan? Larasati mirip banget dengan almarhum ibu. Iya benar sih kak, benar. Tapi kenapa kakak mau mendekati Larasati dengan wujud seperti ini? Dengan wujud seperti ini, aku bisa mendekati Larasati. Arya, bantu aku ya. Aku akan menghabisi laki-laki itu. Iya kak, pasti aku bantu kakak. Ayo. Larasati, sekarang jawab keinginan Pak Karbala ini. Kamu mau nikah sama Pak Karbala? Laras bersedia, Pak. Bagus, bagus. Saya senang sekali, Pak Adiguna. Terima kasih. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syaratnya apa? Apapun di Laras minta, akan saya kasih, ya. Apa? Saya nggak minta apa-apa, Pak. Saya cuma mau pada acara pernikahan nanti, saya boleh bawa teman saya, lutung. Laras, kamu ini mau nikah, kok bawa lutung-lutung segala? Nggak apa-apa, Laras. Kamu bawa saja lutungnya. Nggak apa-apa kok. Oke? Berhadapan denganku. Bambang Sampurna, apa maksud kamu?
Kamu melawan perintahku, hah? Iya. Saya akan membunuh siapapun yang berani melukai lutung ini. Hei, cepat bunuh mereka! Kalau begini caranya, kamu harus kawin sama saya. Ayo! Larasati, lihat, dia sudah mati. Sekarang, cepat usap kepalaku 3 kali. Jadi, kamu Jaka Taruna, hah? Kamu belum mati? Iya, Juragan. Dan sebenarnya Bambang Sampurna ini adalah adikku. Jadi, kalian ini siapa sebenarnya? Kami putra lurah Prabu Siliwangi. Nama adikku sebenarnya adalah Arya Seta. Dan aku sendiri, Rei Cakra. Apa? Jadi kamu anak lurah Prabu Siliwangi yang sakti itu? Iya? Benar, Juragan. Kakakku ini jauh mengembara ke pasir luhur karena dia ingin mencari seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya. Dan sekarang dia telah menemukannya, Juragan. Dan dia anak Juragan, Larasati. Apa Juragan keberatan? Sebenarnya aku tidak keberatan. Tapi kenapa kamu tidak berterus terang kalau kamu ini anak Prabu Siliwangi? Benar, Juragan. Karena jika saya membawa nama Prabu Siliwangi, saya akan mudah mendapatkan apa yang saya mau. Saya ingin mendapatkan wanita yang mencintai saya bukan karena saya anak Prabu Siliwangi, tapi karena saya Rei Cakra. Larasati, apa kamu mau menikah dengan Rei Cakra? Rei Cakra, bawalah anakku. Aku percaya kamu akan bisa membahagiakan anakku. Terima kasih, Pak.